Rere akan jadi istri aku. Rere udah ambil yang Ovi. Dan lo nyulik Rere di saat Ovi sahabat gua udah mau ngelamar Rere. Dan satu hal. Cari apaan, Bro? Cari linggis. Buat apaan, Bro? Buat tobrak pintunya Rere. Dia kunciin pintunya dari dalam. Nah, ini gak lu bujuk aja? Udah, Po. Tapi tetep dia gak mau keluar. Kalau sampai dia gak keluar, gue bisa kena marah sama Bang Coki. Lah, emang Coki di mana? Udah nungguin di markas. Masuk, Bo. Kak, Bo, ini gak. Udah, lu diem sini. Lu diem. Sus. Kita diserang. Ada apa, Cik? Kita diserang. Itu si Poni udah kena. Lu. Aduh. Den. Maaf, Sus. Selain Rere, atau gua ratain tempat lu. Di mana Rere? Kenapa Rere lama? Gua periksa, Bang. Cok, kita diserang. Anca, kamu jaga Rere. Iya. Wan. Lepasin bos Rere. Terus lo? Gue mau amanin Mai dulu. Iya, modus lo. Alah, udah. Ayo, Neri. Ayo masuk rumah. Enggak, gue takut. Makanya ayo ngumpet ke rumah. Ayo, sini. Ayo. Sorry, Mami. Ayo. Ranjo. Ayang darling, kamu di sini aja ya.
biar aku urus depan. Kok? Oke. Cek, gimana ini? Lu tenang aja dulu. Re? Re, gua mau masuk, Re. Re? Re, ini di luar ada teman-teman lu. Re? Teman siapa? Gua udah enggak punya teman di sini. Ada Rohmat. Jangan bohong lu. Gua enggak bohong. Kalau lu enggak percaya lu lihat aja sendiri. Rohmat udah setuju lu nikah sama Coki. Gak mungkin. Hari kalau lu enggak percaya lu keluar aja, lu lihat sendiri. Kalian udah mengganggu acara aku sama Rere. Lo yang udah ganggu. Kalian bukan siapa-siapanya Rere. Kita saudaranya Rere. Rere akan jadi istri aku. Rere udah milih Ovi. Dan lo nyulik Rere di saat Ovi sahabat gua udah mau ngelamar Rere. Dan satu hal, lo ngelakuin semua itu di wilayah gue. Tahu, harga diri gua terinjak-injak. Udah lu injek. Gua gak peduli dengan urusan asmara. Itu bukan urusan gue. Tapi lagi-lagi, ini soal martabat pasar genjing. Lu pahami. Yang lain gak usah ikut-ikutan. Kalau markas lu mau aman, gak usah ikut-ikutan pada. Intinya, serahin Rere dan semuanya bakal baik-baik lagi. Bang Coki, enggak akan pernah. Diam aja lu di sini.